What's your name? Shakira. How old are you? Four. Four? And what are you going to do? Cumbia and salsa. Oh, you're going to dance? Ready when you are. Diawali dengan seorang balita bernama Shakira yang menunjukkan kebolehannya dalam hal menari. Di sebuah acara pencarian bakat di Amerika, bocah berusia 4 tahun itu sukses menarik perhatian para dewan juri dengan aksi tubuh lenturnya dalam menari cumbia dan salsa. Durasi 2 menit 39 detik tersebut merekam semua pujian dari ketiga dewan juri serta sambutan tepuk tangan yang meriah dari penonton setelah disuguhkan tarian asal Kolombia dan Spanyol tersebut. Dan video yang diunggah pada tanggal 25 Juni tahun 2008 lalu itu telah disaksikan oleh lebih dari 17 juta penonton di situs YouTube. I just thought you were fantastic. You're going through to the next round. Mengidolakan dan meniru gaya dari penyanyi dunia tak hanya digemari oleh orang dewasa, karena balita ini pun ternyata juga mampu menirukan idolanya, yaitu penyanyi wanita asal Amerika, Beyoncé. Diawali dengan memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan namanya Cameron yang mengaku fans berat Beyoncé. Kemudian aksinya pun dimulai. Balita imut berusia 3 tahun ini terus energik sepanjang lagu diputar. But you got my heartbeat running away. Don't you with a heartbeat coming your way. Oh, it'd be like boom, 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 way. Did you hear that boom, 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 way? But you got my heartbeat running away. Dikenal karena menyanyikan lagu rap milik Nicki Minaj, penyanyi rap muda asal Amerika, dua bocah cilik bernama Sophie Grace dan Rosie McClellan pun diundang ke acara Ellen Show, sebuah acara talk show di negeri Paman Sam Amerika. Kedua saudara sepupu ini menyanyi begitu energik, centil dan menggemaskan. Sophie dan Rosie yang sama-sama menggunakan baju putih dengan terusan rok kuning merah, memakai mahkota bak seorang putri, sontak membuat penonton di studio terhibur. Berikutnya, aksi menggemaskan dari seorang balita perempuan yang ternyata senang dengan alat musik drum. Dalam video yang berjudul One Year Old Drummer ini, terekam momen Charlie yang tengah beraksi memukul drum yang ukurannya sesuai dengan tubuh mungilnya. Yeah, I think that, yeah. Here you go. Terlihat si mungil yang baru berusia 1 tahun ini begitu menyukai bunyi drum dan Charlie pun tak berhenti memukul drum miliknya itu. Dan video yang berdurasi sekitar 1 menit yang diunggah pada tanggal 21 Februari tahun 2007 lalu tersebut telah berhasil menarik lebih dari 3,7 juta pasang mata pengunjung situs YouTube. Someone Like You 4-year-old merupakan video yang memperlihatkan aksi anak menggemaskan berikutnya. Berawal dengan seorang balita perempuan tengah menyanyikan lagu milik penyanyi pendatang baru asal Inggris Adele berjudul Someone Like You. Video yang berdurasi 1 menit 35 detik itu merekam kejadian si kecil yang menunjukkan raut wajah penuh penghayatan seperti cerita dari lagu tersebut yang ditinggal pergi ke kasihnya.
Dengan penuh penghayatan dan percaya diri, bocah cantik berusia 4 tahun ini begitu lancar melantunkan lirik lagu. Dan video yang diunggah pada tanggal 13 April tahun 2011 lalu itu menarik perhatian lebih dari 8,5 juta pasang mata di seluruh dunia. Berlanjut ke video berjudul Dance Solo Brooklyn Funk yang merupakan aksi anak menggemaskan berikutnya. Dalam video yang diunggah pada 29 September 2007 lalu tersebut, terlihat seorang balita yang baru menginjak usia 2 tahun asyik memperagakan tren Brooklyn Funk pada sebuah acara audisi di Texas, Amerika Serikat. Dengan berbusana layaknya penari Broadway, si kecil sangat lentur menggoyangkan seluruh tubuhnya di depan penonton. Walaupun tidak seprofesional penari Broadway dewasa, namun balita cantik ini mampu menghipnotis sejumlah orang untuk mengabadikannya ke kamera foto. Anak menggemaskan yang terakhir adalah video berjudul Hip Hop Moves. Dalam video yang berdurasi 1 menit 12 detik ini memperlihatkan seorang bocah laki-laki yang diduga berasal dari negeri Sakura, Jepang tengah latihan menari hip hop bersama satu orang dewasa lainnya. Kompaknya, keduanya menari dengan gerakan yang sama dalam tempo cepat. Seakan tidak mau kalah penampilannya dengan teman yang berada di belakangnya, si kecil begitu lentur dan lincahnya dalam hal menari, dan bahkan gerakan patah-patah pun bisa ia lakukan. Dan video yang diunggah pada tanggal 28 Desember tahun 2009 lalu tersebut telah menarik perhatian lebih dari 2,7 juta pengunjung situs YouTube. Itulah tujuan si anak yang menggemaskan versi On The Spot.